Digitalisasi tidak akan sukses tanpa connectivity. Maka connectivity adalah fondasi supaya digitalisasi itu bisa merata. Transformasi digital di Indonesia masih jauh rasanya ya. Artinya masih sangat banyak peluang yang bisa digali oleh industri ini dalam mentransformasi digitalisasi khususnya di sektor telekomunikasi. PR besar buat kita di Indonesia adalah penetrasinya, masih banyak coverage yang belum tercover. Selamat datang di CEO Talks Persembahan Kompas 100 CEO Forum 2023 powered by PLN. Mengusung CEO Talks Kolaborasi Harian Kompas bersama PLN Icon Plus. Kali ini dipandu dengan saya, my sister Silvi Lona Tarigan. Uh, Bapak dan Ibu, penonton yang ada di rumah, transformasi digital dan pemerataan akses internet merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Nah, konektivitas yang cepat dan merata akan membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, guna mewujudkan visi Indonesia emas 2045, Indonesia perlu melakukan akselerasi konektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, coverage dan kualitas infrastruktur Telekomunikasi. Dan pada episode SEO Talk kali ini kita akan berbincang dengan Direktur Utama PLN Ikan Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi. Selamat pagi, siang, malam. Semangat kita gitu ya Pak Ari. Semangat pagi. Nah, semangat Mbak pagi Ilona. lebih tepatnya Supaya karena... kita terus bersemangat okay. pagi <laughs> di setiap <laughs> waktu. Setiap waktu. Nah Pak. Seperti yang saya mention sebelumnya, uh, konektivitas internet. Gini, banyak fakta-fakta yang menarik tentang Indonesia. Pertama, pengguna internet itu besar sekali, masih pertumbuhannya, padahal infrastrukturnya belum merata. Artinya punya potensi luar biasa. Kemudian pemerintah juga sering mengatakan uh, soal potensi ekonomi digital yang luar biasa. Ribuan triliun rupiah, di Asia Tenggara paling besar. Artinya, sebenarnya kan sudah ada demand, hmm. dan tentu saja akan menguntungkan dari bisnis PLN akan plus. Begitu, nah pertanyaannya begini: sebelum saya lebih jauh detail data-data yang ada, baik global maupun Asia Tenggara dan termasuk Indonesia, nah perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi berhubungan erat dengan transformasi digital. Tapi pertanyaan begini: bagaimana pandangan uh, Pak Ari terkait dengan usaha transformasi digital dalam industri telekomunikasi. Apakah sudah cukup atau mungkin masih perlu kita tingkatkan? Baik, Mbak Ilona. Ini memang transformasi digital merupakan suatu tren global, termasuk juga industri telekomunikasi. Ini saling melengkapi kalau kami lihat ya. Jadi yang pertama, digitalisasi tidak akan sukses tanpa connectivity. Benar. Maka connectivity adalah fondasi supaya digitalisasi itu bisa meratap. Mm -hmm. Yang kedua, connectivity only ini juga tidak akan masif, apalagi dengan customer behavior yang sekarang sudah digital. Yeah. Orang buka smartphone di mana-mana, sehingga mm -hmm. akses terhadap komunikasi pun juga harus bisa embedded kepada digital services. Mm -hmm. Kemudian telekomunikasi dalam artian connectivity basis ini pun juga nggak cukup lagi oleh user. Mm -hmm. User perlu selain connectivity perlu konten, okay. perlu juga misalnya uh, layanan lain, add-ons, smart appliances mm -hmm. gitu ya. Ini semua menjadi satu bundling uh, user needs yang yeah. sudah tidak terlepas lagi dari connectivity. Yes. Mm -hmm. Jadi ini uh, transformasi digital di Indonesia kembali ke pertanyaan ini masih jauh rasanya ya artinya masih hmm. sangat banyak peluang ya, yang ya. bisa digali oleh industri ini hmm. dalam mentransformasi digitalisasi khususnya di sektor telekomunikasi. Apalagi tadi kata kuncinya behaviornya sudah terbentuk sebenarnya betul. tidak perlu lagi diedukasi dan lain-lain. Yeah. Ini tinggal supply-nya aja gitu ya betul. untuk konektivitas yang lebih maksimal. Yeah. Begitu. Termasuk mungkin infrastruktur kalau pemerintah saya lihat juga sebenarnya sudah memberikan alokasi anggaran yang bertambah mm -hmm. untuk konektivitas dari internet. Tetapi yes. mungkin butuh PR juga ya karena yeah. Indonesia agak luas. Mm -hmm. Kalau di head to headin sama beberapa negara ya nggak nggak bisa juga yeah, gitu ya betul. baik. Nah tapi begini karena tadi uh, Pak Ari yang menjelaskan mm -hmm. uh, Mas masih banyak yang harusnya masih bisa kita maksimalkan. Hmm. Nah, kalau dari fokus PLN Akan Plus itu, dari upaya digitalisasi, apa yang sudah dilakukan? Atau mungkin kolaborasi apa yang sudah berjalan atau mungkin akan berjalan untuk memaksimalkan, memaksimalkan uh, potensi market? Ya, yeah. PLN Akan Plus ini adalah subholding dari PT PLN. Tentunya digitalisasi kelistrikan atau sektor energi pendukung PLN ini merupakan satu major concern uh -huh. sekaligus juga menjadi value yang kita leverage ke publik yeah. ya sebagai contoh kita mendigitalisasi customer experience pelanggan PLN melalui PLN mobile uh. maka semua layanan kelistrikan itu bisa didapatkan oleh pelanggan PLN dengan satu super apps PLN mobile okay. tapi PLN mobile nggak cukup di situ saja kami expand menjadi experience beyond KWH atau beyond kelistrikan hmm. maka bapak ibu Mbak Lona kalau buka di PLN mobile di situ ada banyak service beyond kelistrikan, mm -hmm. ada internet dari Icon, kemudian juga ada EV charging untuk pengguna mm -hmm. EV, kemudian yang baru saja kita munculkan di, di uh, PLN Mobile ini adalah PV Rooftop, okay. yang bisa diakses juga di PLN Mobile sekaligus dengan Smart Home baru kita luncurkan okay. juga di PLN Mobile. Okay. Artinya ini adalah bagaimana PLN Icon Plus mendigitalisasi dalam fungsi utamanya digitalisasi kelistrikan, dan kemudian, meleverage ini menjadi value ke publik melalui beyond kelistrikan, yaitu ada komunikasinya, ada smart home-nya, mm -hmm. dan nggak kalah penting, dalam tren global saat ini adalah uh, green energy, yeah. di mana Akron Plus juga hadir melalui solusi PV rooftop, juga di PLN Mobile. Jadi, yeah. ini adalah digitalisasi secara terintegrasi dalam PLN Group yang dibangun oleh PLN Ekonomi Plus saat ini sudah uh, lebih dari 45 juta downloader oh. Pelan Mobile mm -hmm. jadi ini terus tumbuh dan uh, menjadi sangat familiar kita bisa lihat bagaimana perubahan uh, kenyamanan pengguna PLN uh, terhadap PLN Mobile dan ini sekarang ditambah lagi okay. melalui layanan PLN Icon Plus yaitu beyond kelistrikan yang terintegrasi melalui PLN Mobile dengan menggunakan ID uh, kelistrikan PLN. Hmm berarti sambutannya uh, cukup sambutannya baik sangat begitu ya baik karena sudah terbiasa antusias. tadi ya behavior itu sudah terbentuk. Jadi yeah. sebenarnya PR, pr nya kita untuk mengembangkan bisnis betul, di, betul. menunjang bisnis di internet ini, konektivitas nggak susah yeah, sih. Iya, betul. Jadi, behavior orang menggunakan smartphone sudah sangat banyak. Tadi 45 juta dari 85 juta pelanggan listrik sudah menggunakan PL Mobile. Yeah. Di situ juga bisa merasakan layan lain ikon, antara lain adalah konektiviti. Kita bicara hmm, dari hmm, uh, hmm. pembahasan Mbak Ilona tadi. Yeah. Sehingga orang mau men mendapatkan konektiviti internet broadband langsung di PL Mobile akan terlihat apakah tercover atau tidak. Ketika tercover, langsung proses sampai pembayaran di sini, dan juga bisa kita monitor di PLN Mobile. Artinya behavior sudah terbangun, uh, kemudian infrastruktur menjadi challenges. Dan di sini PLN Icon Plus menyasar segmen yang uh, blue ocean, jadi oh, okay. uh, masih banyak segmen yang belum tercover dengan internet broadband ya, jadi yang iya, 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 pita lebar iya. yang kita memungkinkan membuka konten menggunakan fiber optics Nah, hmm. banyak suburban kita, apalagi rural, yang selama ini belum mendapatkan internet broadband berkualitas, yeah. disitulah Playa Akonpas hadir. Hmm, Oke, okay. punya pasar yang berbeda. Punya ya? pasar yang berbeda. Hmm. Dan betul. belum diceruk sama yang lain. Betul sama sekali. Betul. Jadi kami lihat ini ceruk-ceruk inilah yang kami ambil oleh Playa The one and only dong. Uh, bisa dibilang seperti itu. Okay. Nah, justru inilah, uh, peran PNS Kompas bukan suju, bukan hanya memberikan solusi internet broadband, hmm, okay, tapi okay, juga okay, okay, memeratakan okay. digitalisasi sejalan dengan aspirasi pemerintah, oke. Okay. Nah, Pak Ari aku kalau misalnya baca PLN Icon Plus itu punya visi menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis. Apa yang lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Contohnya seperti apa? Apalagi ini kan disebutkan terkemuka di Indonesia. Well, you know lah apa yang aku maksud. Yes. Iya punya banyak kompetitor <laughs> begitu. Meski tadi memang ada nilai plusnya sih. Ada ceruk-ceruk yang hanya dimanfaatkan yeah. begitu. Berani masuk nggak cuma Uh, ini bukan karena depan pari begitu ya. ya, karena namanya bisnis itu uh, mengutamakan cuan begitu, tapi ya. saya tahu BUMN punya tugas uh, nggak cuma soal cuannya, karena masuk untuk memberikan fasilitas internet ya. ke mereka yang belum terjangkau. Ya. Apakah itu yang sudah dilakukan? Iya betul Mbak Ilona, jadi um, aset strategis PLN ada beberapa ya, cukup banyak juga. Yang hmm. pertama adalah tentunya aset infrastruktur ketenaga listrikan, Di situ ada tower listrik, hmm. ada tiang listrik yang kita okay. lihat sehari-hari itu adalah aset infrastruktur PLN dan saat ini Icon membangun coverage fiber optik sudah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sudah kurang lebih 200 ribu kilometer panjang kabel fiber optik yang kami bangun di aset PLN dan saat ini kami sudah sudah melayani itu sampai 80% dari desa-desa Kabupaten di Indonesia itu sudah menggunakan jaringan fiber optik. Jadi kurang lebih sudah 170 kabupaten yang menggunakan layanan fiber optik, kemudian desanya juga cukup banyak. Ada lebih dari 10.000 desa, bayangkan, menggunakan fiber optik dan itu kita bangun semua di aset infrastrukturnya PLN. Inilah peran Icon Plus bagaimana mengutilisasi aset strategis PLN dalam bentuk tiang dan tower tadi sekaligus juga memeratakan digitalisasi melalui layanan berbasis fiber optik. Di situ ada internet, ada jaringan komunikasi yang kita bangun di sana. Oke, okay. tapi uh, ngomongin soal menyambung kata pari, pemerataan layanan internet dan konektivitas ini kan sebenarnya punya peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional yeah. begitu ya. rata-rata uh, kecepatan internet di Indonesia berada di peringkat 99 global. Kalau misalnya saya ngintip data yang baru Pak Ari, itu kecepatan internet di Indonesia cuma 24,21 Mbps. Ini laporan dari Speedtest Global Index terbaru dikeluarkan Juli kemarin 2023 masih jauh kalau kita bandingkan dengan e, beberapa negara lain terutama yang maju ya itu tidak perlu dipertanyakan Nah e, apa yang dilakukan PLN Icon Plus dalam membantu persoalan ini Apakah sudah akan ada inovasi mungkin ya saya sebutnya Silakan Ya baik Jadi secara teknologi setiap titik konektivitasnya PLN Icon Plus sebetulnya sudah ready dari mulai 100 MBPS, 100 hmm. megabit per second. Okay. <tuh> Lalu kemudian apa yang membuat tingkat rata-rata konsumsi bandwidth di Indonesia itu masih sekitar 20 MBPS? Tentunya ini nggak lepas juga dari behavior. Oh. Artinya teknologi sudah ada. Kalau kita bicara fiber optik, secara infrastruktur itu sudah kapasitas mungkin hampir unlimited. Hmm. Perangkat yang kami bangun sendiri sampai ke rumah kurang lebih 100 MBPS. Okay. Nah, tentunya behavior dari masyarakat pengguna ini juga uh, penting dan bicara behavior juga nggak lepas dari industri turunan dari fiber optik uh, network misalnya kita bicara industri konten salah satu misalnya yang menjadi killer apps di uh, luar negeri di southeast asia di korea misalnya kita bicara smart home kemudian juga ada konten, konten gitu hmm. ya ada games jadi kalau yeah, yeah. kita lihat mungkin kalau kita ke south korea di situ kalau kita Nginep di hotel tuh ada beberapa hotel-hotel yang memang disediakan PC-PC untuk gamers. Karena ada behavior gamers yeah, yang yeah. cukup mengkonsum bandwidth. Sehingga bandwidth-nya yeah, besar. Butuh kecepatan yang tinggi. 100 mega lebih yeah. di sana. Termasuk nah, buat war ticket, Pak. Itu juga termasuk butuh. Termasuk war ticket. Oh. Nah, <laughs> jadi kalau kemarin kita ada event Coldplay, seru itu. Yeah, uh. Jadi buat booking Pada ticket. Pada internet. Betul. Jadi ini contoh. Poinnya adalah uh, diperlukan sinergi di sini. Jaringan Komunikasi secara teknologi sudah siap. Mm -hmm. Bagaimana agar behavior ini nambah? Memang harus ada konten-konten ya, konten-konten yang produktif tentunya yang bisa mendorong ini. Uh, inilah menjadi challenge bagi industri di Indonesia. Contoh misalnya smart home. Okay. Kami Pena Plus hadir baru saja hadir dengan smart home services. Uh, bahkan kami juga langsung melakukan promo-promo untuk smart home supaya meningkatkan bandwidthnya. Mm -hmm. Dan smart home ini bukan cuma meningkatkan bandwidth, tapi memang betul-betul ada value buat usernya. Oh, okay. Sekarang ya, Mbak Ilona. Kalau kita mm -hmm. bicara misalkan CCTV aja. CCTV udah bukan barang mewah lagi. Sekarang, rumah-rumah yeah. mungkin yeah, yeah. setiap orang udah perlu CCTV. Kan, kita yeah. pengen tahu bagaimana dengan rumah kita ketika kita tinggal. Nah, ini bagian value edit yang secara langsung akan meningkatkan konsumsi bandwidth. Inovasi-inovasi seperti ini langkah kami gali. Contohnya adalah dengan smart home. Kemudian misalnya kami oh. membawa PV rooftop, PLTS okay. atap. Okay. Untuk sampai ke residensial, di sana juga nanti ketika user mau melihat berapa pemakaian listrik dari PV rooftop, itu kan akan mengkonsumsi bandwidth internet juga. Ini mm -hmm. contoh-contoh yang nggak akan langsung bisa dikonsumsi selain dari yang sudah umum disediakan oleh internet provider, ya. Misalkan konten, movies, mm -hmm. itu kan hal-hal yang cukup umum dan tentunya ada mungkin segmen-segmen tertentu yang ingin mengakses internet gara-gara ada kontennya, ada movie tertentu, ada serial tertentu yang mungkin juga akan uh, menarik segmen tertentu untuk meningkatkan konsumsi bandwidth. Inilah uh, orkestrasi dari industri telekomunikasi digitalisasi untuk meningkatkan konsumsi bandwidth ya ini uh, hmm. terhadap teknologi yang sudah ada. Per besar buat kita di Indonesia adalah tadi uh, penetrasinya masih banyak coverage yang belum tercover. Yeah. Nah dalam hal ini, dalam hal coverage yang belum tercover, disitulah diferensiasi kami PandaCon Plus mm -hmm. dengan aset-aset PLN yang tersebar seluruh Indonesia dan ini coveragenya yang paling luas dimiliki oleh PLN. Di situ kami membangun solusi-solusi untuk mengakses baik itu suburban, rural sampai ke desa tadi saya sampaikan lebih dari 10.000 desa sekarang sudah okay. menggunakan jaringan fiber optic dari uh, Icon Plus. Dan fokusnya gitu. nanti akan tetap di segmen itu atau nanti kira-kira ke depan hmm. ada apa perkembangan segmen fokus ya bukan yeah. bukan perkembangan tapi fokusnya akan digeser atau akan masih tetap jadi di... fokus pertama tentunya di sini ya ini adalah satu blue ocean sekaligus concern kita semua ya tapi ongkos investasinya gede juga gak sih pak itu nah tentunya di sini memerlukan satu inovasi-inovasi tentunya teknologi okay. kita pilih yang sangat efisien kemudian operasionalnya Pen Icon Plus juga Pen Icon Plus ini adalah perusahaan telekomunikasi yang fokus pada fiber optik jadi ya. artinya kompetensi fiber optik ini adalah kompetensi dan DNA-nya kami sehingga bisa mendorong uh, efisiensi baik pemilihan teknologi operasional yang cukup cost efficient ditambah juga tadi yang paling mendasar adalah uh, utilisasi infrastruktur PLN. Hmm. Sehingga dalam sistem fiber optiknya PLN Ekonomasi itu bagaimana yang berbeda dengan yang lain. Ini berfungsi untuk sistem kelistrikan PLN, bagaimana okay. PLN memonitor jaringan listrik di Indonesia mm -hmm. sekaligus diutilisasi, ditingkatkan value-nya atau value creation menjadi layanan untuk publik market gitu. Hmm. Jadi inilah yang bisa membuat cost efficiency itu menjadi terbangun dengan hmm. solusi Icon Pass mengcover area-area yang mungkin provider lain agak sulit, agak sulit gitu ya yeah, mencapainya. Yeah. Kalau untuk ini saya jadi hmm. uh, kepo sih karena hmm. disebutnya untuk urban dan kawan-kawan yeah. gitu. Kalau untuk biaya sendiri hmm. uh, untuk masyarakat yang hmm. menggunakan gitu uh, itu mereka nyambutnya gimana? Mahal atau enggak gitu? respon dari masyarakat itu luar biasa, Mbak Ilona. Jadi, uh, tanggapannya adalah ini mungkin yang paling terjangkau. Oh, iya. Layanan Pelakums itu layanan yang paling terjangkau oleh masyarakat, baik sampai suburban urban dan rural. Oke. Okay. Tentunya tetap harus cuan dong ya, namanya tadi Mbak Ilona yeah, juga sampaikan. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini bagaimana cuan harus kita dapatkan, pertumbuhan kita dapatkan, dukungan terhadap pemerintah dalam penetrasi, digitalisasi, mm. itu juga sampai-sampai ke ujung-ujung ke rural tadi, dan ujungnya adalah Customer masih melihat bahwa ini adalah layanan yang paling terjangkau harganya. Okay. Berarti, profil customer itu banyak UMKM, banyak UMKM. Uh, kemudian, tadi uh, apa namanya, pengguna-pengguna rumahan di suburban dan rural mm. ini banyak menjadi pelanggan-pelanggan band -pelanggan icon plus. Tentunya, ini adalah segmen-segmen utama yang kami lihat uh, tadi, ya, sejalan dengan beberapa uh, strategic issues kita, gitu mm. ya, bahwa kita tidak cukup dalam memeratakan digital kemudian aset yang belum termanfaatkan secara maksimal, yeah. gitu ya. Kemudian ya peluang bisnis yang memang besar. Jadi, Pn Icon Plus memilih um, bukannya kita masuk ke dalam kue yang sama, rebutan mm -hmm. sama yang lain, tapi kue yang lain masih besar loh. Yeah, yeah. Dan itu ada strength icon sendiri bersama dengan PLN untuk masuk ke sana. Kalau swasta itu nggak ada yang Mungkin sulit masuk, masuk ya. ke sana. Iya. Karena tadi saya bilang investasinya besar tapi udah balik modal. Investasinya besar. Ya, hitungan balik modal... Kalau kita bicara telco uh, bisa gampang di, diukur ya mm -hmm. balik modal dia angka kisaran 4 sampai lima tahun kurang lebih uh, itu adalah uh, apa namanya pola dari financial investment di dalam infrastructure. Jadi kalau mm -hmm. lebih dari situ ya kita uh, mungkin jadi berat. Nah ini bagaimana membuat payback uh, profile gitu ya. Yang bisa diangkat sekitar 4 sampai lima tahun, mm -hmm. nah, tapi ya untuk infrastruktur-infrastruktur yang sudah lama kita bangun, tentunya sudah pada balik modal ya. Tapi kita kan okay. terus investment untuk membangun ini, dan nggak cukup dari self-investment. Kami di PN Ekonomi juga me membangun kolaborasi juga dengan investor-investor. Sama-sama menggrab me meng area-area, memang masih banyak banget yang belum tercover. Okay. Gitu, oke. Berarti ekspansinya ada target tahun depan, uh, nambah jaringan atau gimana? Iya, jadi kalau kita bicara... Ini kabar baik juga eh, kan maksudnya untuk mereka-mereka yang belum mendapatkan layanan internet dengan yes. jawaban dari uh, pelayanan akun plus ini kan cukup melegakan Betul. gitu. Betul, jadi kami di tahun ini aja ya Mbak Melona oh. ya, di tahun ini aja kami mendabelkan uh, ekspansi coverage kami. Mm. Ya? Jadi itu double, sekarang kita udah punya lebih dari 2,5 juta home pass ya okay. dengan tingkat penetrasi yang paling tinggi loh di Indonesia. Tingkat penetrasi yang paling tinggi dari aset yang terbangun. Dan ini kita targetkan untuk menambah kurang lebih dengan skala yang sama gitu ya. Hmm. Dengan skala sampai 1 juta tambahan uh, readiness ke Homepass. Ini yang hmm. menjadi target kami dan uh, mungkin poin yang penting juga Mbak Ilona, dengan tadi target um, customer yang merasa itu harga yang paling terjangkau gitu ya. Bahkan selama ini mungkin nggak terbayang juga di desa bahkan gitu mendapatkan layanan fiber optik ke kecepatan tinggi kualitas juga kami jaga loh, Mbak Ilona. Eh, tentu supaya keberlanjutan uh, toh. Pasti, betul. Hmm. Jadi digital experience-nya kita bangun di Pelan Mobile, kemudian experience. juga ya experience dibangun di sana dan kualitas betul-betul sekarang menjadi uh, fokus kami ya yang secara konsisten kita bangun gitu. Kenapa tadi saya juga singgung UMKM, Pak? Karena hmm. kan pertanyaan awalnya juga tadi soal apa Pemerataan ekonomi digital, yes. pemerintah selalu mengatakan hal demikian, dan sebenarnya fokusnya juga banyak sekali. UMKM jumlahnya sangat besar, tapi belum nyambung ke internet. Hmm. Nah, ternyata ketika masuk ke urban tadi kan <tuh> juga cukup menjadi solusi uh, mengajak para UMKM yeah. untuk masuk ke jaringan internet. Begitu betul, ya, betul. thanks banget buat uh, Pelenakan Plus. Begitu karena sayang sekali kalau ke beberapa hmm. daerah gitu, Pak. Yeah. Itu ada yang cerita sampai harus naik bukit dulu cari jaringan, oh, dan lain-lain yeah. itu kan. Yeah. PR kok jadi ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan yeah. apa ya? mendapatkan infrastruktur fasilitas dari negara yeah. dengan adanya PLN secara harusnya menjadi jawaban begitu ya. Sebelum yeah. nanti mungkin akan ada ekspansi inovasi lain yang yes. akan dilakukan begitu. Nah, ngomong-ngomong selain uh, transformasi digital dan pemerataan layanan internet pari, uh, transisi uh, transisi energi juga menjadi isu untuk mewujudkan Indonesia Mas 2045. Nah, komitmen apa yang dilakukan mm -hmm. PLN Icon Plus untuk menjawab isu dan target pemerintah ini yeah. Indonesia emas 2045 saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan tetapi kira-kira mungkin pasti sudah ada lah ya uh, apa ya roadmap yang dilakukan. Ya yeah. Baik, jadi kami Panelcon Plus ini bukan hanya menjadi uh, penyedia jasa saja dan uh, dalam mendukung energi transisi tapi juga membangun bisnis yang menjadi solusi dari energi transisi. Okay. Satu bisnis yang kami kembangkan dan kami dorong terus di tahun ini ya. Itu adalah PV rooftop atau PLTS atap. Dan ya. saya sempat beberapa kali mention kita bangun bahkan sudah ready di PLN Mobile untuk order gitu ya. Hmm. Dan untuk solusi-solusi korporat dan bisnis, Itu bisa menjadi solusi uh, terhadap compliance. Biasanya rata-rata industri sekarang sudah sudah membutuhkan compliance terhadap ESG. Dan yeah. PV rooftop ini menjadi satu solusi. Ada emisi karbon yang ditargetkan terhadap industri, bisnis, manufacturing terutama. Mm -hmm. Ini kami juga bangun dalam uh, satu solusi pengembangan PV rooftop untuk bisnis dan industrial estate, okay, gitu ya. Okay. Nah ini yang direct untuk menurunkan uh, emisi karbon. Dan ini ada, adalah satu opsi yang, yang cepat, gitu, untuk mereduce emisi karbon. Okay. Nah, kemudian juga kami juga hadir dalam mendorong ekosistem electric vehicle (EV). Mm -hmm. Kami hadir dari digital platform yang kami bangun di PLN Mobile kami kolaborasikan dengan EV EV manufacturers gitu ya motor mobil uh, untuk mendorong ekosistem EV ekosistemnya masih baru memang okay. tapi kami sudah hadir di sini kami juga secara aktif dalam PLN Group ini mendorong pemanfaatan EV baik dari per pemakaian internal kami okay. mobil motor yang kita transform PLN Pass sendiri bahkan menjadi penyedia solusi electric vehicle untuk seluruh PLN Group dan kita okay. ekspansi juga ke market mm -hmm. jadi ketika PLN Pass hadir ke uh, bisnis korporat maka kami hadir dalam satu kesatuan solusi yang kami namakan Smart and Green. Okay. Ada connectivity fiber optic, ada internet, ada digital appliance, ada smart city, smart building, smart home, smart industrial estates, dan juga green solutions, PV rooftop, dan electric vehicles. Oke, okay. berarti nanti investasi hijau akan terus ditambah atau gimana porsinya? Betul, jadi investasi hijau, uh, bicara di sisi PNI Kompas sendiri, ini adalah bisnis yang kami dorong dan kami melihat potensi pertumbuhannya ini ekspon eksponensial. Okay, okay. Di luar negeri sudah menjadi uh, satu behavior, satu sistem yang sudah meja dalam menggunakan kita ambil misalnya PV rooftop gitu ya. Mm -hmm. Nah, ini uh, kami melihat potensi bisnisnya besar dan kami lagi-lagi mempunyai satu diferensiasi strength di sini untuk okay. masuk ke dalam PV rooftop beyond dari connectivity yang sudah kami uh, bangun ke uh, suburban sampai ke rural tadi. Oke, okay, baik sangat komit ya Komediya ternyata yes. begitu. Eh uh, pari uh, saya tahu tadi kita sudah ada membahas banyak ceruk-ceruk yang belum kita maksimalkan. Tetapi untuk pertanyaan terakhir saya ke Pari, apa yang mungkin potensi Indonesia belum digarap optimal agar selain sukses menerapkan transformasi digital, juga mampu mengejar ketertinggalan dari negara lainnya, termasuk Asia. Ini kan agak sedikit menyedihkan hmm. ya kalau kita ketinggalan sama negara kawasan kan yeah. uh, apa ya? Harus PR lah untuk ngebut gitu. Ya baik, jadi ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN, uh, kami melihat ada beberapa hal ya. yang, yang penting. Satu adalah connectivity, pemerataan. Mm -hmm. Nah, uh, untuk ini maka uh, pemerataan, dorongan dari pemerintah ekosistem gitu ya untuk membangun lebih kepada sub urban dan rural ini menjadi satu kunci ya menurut okay. kami dari PLN Icon Plus dan PLN Icon Plus siap hadir di sana kita bangun ekosistem itu baik di situ ada ya industri kemudian juga ada operator seluler dan juga operator yang lain kami sebagai uh, pengelola aset kelistrikan PLN untuk telekomunikasi juga sudah pasti hadir di sana kemudian juga ada demand dari masyarakat, dari mulai uh, pemerintah uh, hmm. kabupaten, desa, dan juga ada user di sana, UMKM juga. Kita bangun satu ekosistem dan ini akan mendorong percepatan penetrasi digital ekosistem sampai ke sub-urban dan rural. Ini yang pertama kami lihat secara pemerintahan digital compared to negara-negara kita di Asia lainnya. Yang kedua adalah industri kreatif. Ini juga, hmm. kami juga pengen akun di sini hadir, kami berkolaborasi dengan banyak startup. Gitu, ada lebih dari 100 startup yang kami ya, bangun okay. kolaborasinya. Uh, untuk menciptakan tadi demand, demand orang menggunakan internet juga harus di create. Apa sih yang membuat orang ingin menggunakan internet? Tadi okay. contoh, orang ingin nonton film, uh -huh. atau ingin orang ingin bayar listrik, atau orang ingin uh, mengakses PV rooftop. Nah, demand-demand ini atau ingin orang ingin menjual bisnisnya sebagai UMKM hmm. di platform digital. Yeah. Secara nah, ini demand. Ini juga kami create, kami kolaborasi juga dengan banyak startup dalam membangun ekosistem ini. Nah, ini uh, yang kedua adalah tadi ya, konten untuk meningkatkan demand penggunaan internet, sehingga oh, semakin ya. merata literasi masyarakat sekaligus juga tingkat uh, bandwidth speed yang tadi juga Mbak sempat sampaikan iya. ya kita kok karena dibandingkan yang lain, nah demandnya harus dibangun dengan industri-industri kreatif menggunakan kolaborasi, mm -hmm. gitu. Bahkan sebelum dibangun pun, untuk pengguna internet Indonesia sangat besar loh Pak Ari ya, yeah. kalau misalnya saya kutip data laporan sosial itu jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023 hmm. itu belum infrastrukturnya merata loh hmm. apalagi kalau sudah merata dan ditambah tadi hmm. kalau Pak Ari bilang kontennya ditambah yes. wah ini kayaknya masih banget, sekarang aja uh, kalau kita tahu kan rata-rata orang menghabiskan waktu di internet itu itu panjang loh ternyata yeah. dan Indonesia <laughs> yeah. itu ternyata rajanya makanya dibilang kan netizen Indonesia jangan dilawan gitu yeah, karena memang yeah. uh, sudah ada dimannya ya yeah. Pak Ari. Cuman yeah. kalau dikreat lagi mungkin akan lebih maksimal. Oke okay lah. Betul. Tadi kita sudah bicara soal target-target uh, uh, yang di bukan target saja tetapi juga uh, rencana dari PLN Icon Plus. Sekarang saya mau tanya-tanya singkat sama Pak Ari. <tuh> Tolong dijawab singkat, nggak usah panjang, nggak usah banyak mikir. Jangan overthinking. Oke, okay, siap-siap. Okay? <laughs> Jangan overthinking. Pertanyaannya gini. <laughs> film atau buku? Buku. Kenapa buku? Tadi katanya minta <laughs> di-create konten, kan? Ya, itulah tantangan kita. Oh, iya. uh, bagaimana mengetahui <laughs> demand baru yang film. Ah, oh. Gitu, walaupun suka baca buku. Oh, iya. Gitu. <laughs> Baik. Hmm, kalau gitu pertanyaan kedua. Naik lift atau naik tangga? Tangga. Laptop atau smartphone? Smartphone. Oh, udah jelas kan ini bisnisnya itu kan. <laughs> uang kertas atau uang, uang elektronik? Uang elektronik. Enggak ada buku atau enggak ada internet? Enggak <laughs> ada internet. Loh, enggak ada internet. Lo gimana sih? Iya. Yeah. Kenapa? 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 Kalau enggak ada internet, masalahnya semua Pekerjaan, akses komunikasi dengan setiap orang ada di internet. Oh iya. Ya, benar, benar. Buku itu dibaca ketika lagi uh, longgar ya, uh -huh. lagi longgar kita baca buku lebih bisa menikmati. Kalau baca nonton film kayaknya belum pernah sampai ada yang selesai, Pasti skip skip <laughs> cepet. Tapi kalau buku begitu udah asik bisa sampai selesai. Nah, Oke. Okay. <laughs> kalau digabungin sama film, tapi kalau internet begitu kita les kayaknya apa ya mendingan ini ya ketinggalan dompet udah jelas sering nggak bawa dompet sering sekarang tapi dompet. begitu handphonenya ketinggalan nggak bisa akses panik. kayaknya kita terisolasi bener panik iya. mobil listrik atau hybrid listrik listrik udah pakai belum pak udah dong oh, udah, udah. <laughs> oke okay, habis saya sengaja beli warna ya. pakai <laughs> <kali> gitu. <laughs> baik uh, terakhir deh transformasi atau stabilitas transformasi karena karena dunia kita berubah Nggak mm -hmm. mungkin stabil, jadi kita harus mentransform untuk bukan saja adaptasi terhadap perubahan, bahkan mm -hmm. kita mengcreate value solusi, mengambil peluang bisnis dari perubahan ini. Oke, mantap luar biasa! Terakhir, Pak, saya minta kesimpulan dari Pak hari atas diskusi kita hari ini terkait dengan transformasi digital, pemerataan konektivitas, dan tentu uh, apa yang dilakukan oleh PLN akan plus ke depan. Konsistennya sih, sekarang kan sudah uh, dilakukan beberapa yeah. uh, apa, strategi bisnis yang saya rasa juga sesuai dengan... Mm -hmm. Cita-cita pemerintah, pemerataan internet, yeah. begitu ya. Lalu, kemudian juga mendigitalkan UMKM. Itu tadi nyambung kita bahas. Silahkan, mm. peluang bisnis di Indonesia masih sangat besar. Mm -hmm. Indonesia juga berhadapan sama tantangan global yang kita juga ada di dalamnya, berhadapan mm -hmm. dengan tantangan digitalisasi, perubahan culture, yeah. dan juga transisi energi. Nah, untuk ini, maka kita bukan saja harus beradaptasi, tapi justru meng-create value, membangun value. bisnis. Untuk uh, mendorong tadi digitalisasi, pemerataan konektivitas, dan juga transisi energi Icon Plus sekarang sudah hadir di sana dalam membangun solusi. Tapi karena peluang yang sangat besar, market yang sangat besar, kami juga harus membangun kolaborasi. Dan tentunya ini juga merupakan awareness dari seluruh industri. Saya yakin betul bahwa mm -hmm. kita perlu kolaborasi, ya, kolaborasi untuk bisa mempercepat akselerasi dalam uh, pengembangan bisnis dan menangkap demand, sekaligus membuat Indonesia ini menjadi Indonesia maju sesuai visi Indonesia emas 2045 kolaborasi betul kolaborasi adalah hal yang paling penting ada pemerintah ada pengusaha dan juga betul. masyarakatnya sama-sama supaya cita-cita Indonesia emas 2045 tidak hanya cita-cita yang terlalu tinggi untuk dicapai yes. tapi betul. karena ada konsistensi-kolaborasi tadi bisa kita uh, capai dan ini untuk anak-anak di masa depan ya. gitu ya Pak Ari terima kasih banyak saya ucapkan telah bergabung bersama kami hari ini Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi Direktur Utama PLN Icon Plus sekali lagi terima kasih Makasih. ekspansi tadi di investasi hijaunya semoga lancar kemudian Amin. juga terutama ekspansi marketnya ya hmm. karena ini targetnya di urban uh, ini ya jadi urban uh, rural ya iya. jadi ya uh, ini menjadi salah satu jawaban untuk mereka yang selama ini belum mencapai belum ada infrastruktur internet gitu loh Pak. Jadi saya rasa sekali lagi saya sendiri akan memuji <laughs> lakukan begitu Terima karena kasih. ada market market yang selama ini tidak tersentuh hmm. akhirnya disentuh oleh BUMN. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian Bapak dan Ibu saya masih serta Rigan undur diri sampai jumpa di Siotox berikutnya. Terima kasih.